Ya, teman-teman, tadi di sebelah sini kita sudah minta keterangan gap yang ada pimpinannya yang dari sebelah sini. Sekarang kita menuju ke yang arah depan sana. Bagian sana itu ada sosok siluman wanita badannya separuh ular, dan katanya tadi tuh menurut gaib yang di situ, dia itu memiliki pasukan yang besar. Kita cari tahu ada hubungan apa dengan keadaan yang terjadi di sekitar sini. Kita akan coba terus menguak misteri, kita cocokkan, kita cari kebenarannya, sekaligus apa, semoga apa yang kita lakukan di sini bisa diambil baiknya dan dijadikan pelajaran. Ya, kita ke ada ini, bagian sini ini ada pohon besar. Di situ tempat bersemayamnya itu tadi yang saya katakan, yang wanita yang setengah ular. Setengah ular. Ini Angga spesialis siluman, tapi kayaknya kurang cocok kalau laki-laki kemasukan siluman ular. Ntar kayak bencong. Jadi mungkin kita ke AI coba bentar, aja ngobrol sedikit dari keterangan bagaimana kelanjutannya. Terus ikuti kendar gos. Satu, di sini tuh wilayah itu, wilayah yang katakan tadi dari gaipian di sana, yang sebelah sana ini wilayah dari itu ratu siluman ular. Nah, ini tempatnya, energinya besar. Kita mungkin akan langsung saja melakukan mediumisasi. Siapa itu? Waalaikumsalam. Oh, muslim. Itu sudah dimuslimkan ini. Tidak, lain ini. Yang tadi di sana lain. Oh, ah, saya ingat. Iya, sudah yang dulu kita muslimkan, yang sama Reva, sama yang sama Muhammad Daud. Oh, dia tidak sempat datang. Rindu ya sama Muhammad Daud. Iya, rindunya pernah bertarung, cia. Muntah darah dia. Pulang muntah darah. Gimana kabar din? Ya? Oh ya, so, kamera turun sini biar enak ngobrolnya. Sini enggak? Sini. Salam. Supaya jangan kau selalu jadi bayangan di antara kami. Kalau berdua nanti jadinya fitnah. Yang ketiga setan. Astagfirullah, bercanda. Alhamdulillah baik. Ini teman-teman semua. Banyak teman-teman baru kan? Halo. Siapa? Oh, yang anak laki-laki itu. Oh, itu adik saya baru belajar. Iya, salah dia main tantang-tantang. Bagaimana keadaan wilayah sini? Alhamdulillah, flow baik-baik saja. Yang dengar bertambah pasukannya. Alhamdulillah. Itu tadi ifrit yang sangat baru. Emang selama ini ada perselisihan kah? Dia bilang ketanya kalau jumlah dia. Oh, dia selalu memperluas wilayahnya. Tapi itu tadi yang dia katakan, nah, yang lalu itu ada korban situ kan, yang kami datang dulu kan, beberapa tahun lalu itu. 5 tahun lalu kalau tidak salah ya, sini. Itu kan sebelum ada kejadian di sini kan, yang meninggal itu. Itu kalau menurut versinya ratu sendiri itu bagaimana? Apakah memang betul campur tangannya mereka atau cuma? Tidak ada urusan. Ada memang ajal saja. Mbak ajal. Ya, sudah sifatnya sering lebih-lebihkan biar terlihat wah.
Tetapi alhamdulillah sudah dimusnahkan. Semoga istilahnya mereka ikut membantu menjaga tempat ini. Artinya mungkin ya alhamdulillah pasukannya semua juga tadi tuh. Jadi kita bisa sama-sama jaga tempat ini supaya keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata di tempat ini bisa hidup berdampingan, serasi, tidak ada gangguan-gangguan. Terus kalau yang sampai di sana di kolam itu masih wilayah kita kah? Udah bukan, Sab. Kayaknya baru di sana. Bentar saya. Karena dia itu yang baru itu. Iya. Fosil. Dia mana kena habis ambil anak-anak ya? Tidak, ada yang baru lagi. Itu siapa? Hah? Oh, anak-anak. Itu iya, maksudnya kan siapa tadi ambil kamera itu langsung goyang daun sana itu. Ya, alhamdulillah lama tidak ketemu. Iya, lama tidak ketemu tapi sudah bisa silaturahim lagi. Mas saya yang sering ketemu. Ya ini sebenarnya. Ya. Apakah ada bantuan yang bisa saya berikan? Enggak ada. Oh, cukup kedatangan kami itu sudah alhamdulillah. Silaturahim itu memanjangkan umur, membawa keberkahan. Ya, hanya tinggal itu. Si Repa itu. Iya, insya Allah nanti saya aja kesini lagi. Dia kan ingin bertarung lagi. Kayaknya tetap kalah dia lagi tuh. Dia sudah anu sekarang posisinya sudah berumah tangga. Dulu kan belum. Jadi dia ini yang dari tadi kan yang ini teman yang lihat kita. Dia penasaran dari tadi itu. Ayo. Ya. Oke, Ratu. Cantik katanya. Dia bilang temanku kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman. Ternyata kawan lama tapi alhamdulillah. Artinya kita itu berkawan, bersaudara karena iman. Kita saling menghargai, mereka juga menyambut kita dan saling merindukan karena iman. Indahnya Islam. Iya aja. Kuntilanak. Itu kuntilanak. Itu kuntil ini langsung masuk kuntil muka keluaran. Inti sini. Inti sini. Suka sekali sama. Sini ngobrol sini. Ini duduk sini. Duduk dulu bayi. Centil banget. Ratu saja di bawah. Masam kotor saya saja di bawah. Ya. Waalaikumsalam. Ah, kamu yang di atas pohon tadi itu sana? Oh, bukan. Berarti bukan tadi yang sana. Oh, dia lihat kamu. Kenapa kamu suka dia? Penasaran, ya. Enggak boleh suka sama manusia. Allah itu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dari bangsamu, kamu juga punya pasangan dari bangsa kamu. Berteman, silakan. Tapi ada batasannya. Tidak boleh, ada batasan. Berteman, bersaudara, karena iman itu bagus. Iya, gitu yang penting. Tidak ada batasan antara dunia gaib dan dunia nyata. Enggak ada masalah. Coba suara, coba ketawa. Coba. Biar semua kedengar mereka. Biar.
sudah. Merinding. Iya. Enggak apa-apa, itu kan suara kalau kalian lagi bercanda main. Ayo. Iya, berteman. Berteman karena iman, bersaudara karena iman. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasihan pukasan, jangan kunti-kunti begitu. Udah masuk sendiri pas keluar apa? Langsung dah isi. Pas keluar tadi ya. Bagaimana? Tak kita ini kan bagus kita pindah ke sana. Kita pindah ke yang itu di sana yang iya bagian situ. Yang usil itu. Oke. Okay. Gimana? Kita anu kita selesaikan tempat ini dulu, kita pindah ke tempat yang sana mungkin harus naik kendaraan, mungkin jaraknya ada sekitar 300 meter dan kalau kita lewat kalau kita lewat sini nggak mungkin bisa karena rawa. Bisa sih, bisa. Jadi masuk becek itu rawa canda becek supaya jangan kalau becek ya. Masih mending kalau rawa kita berenang. Oke. Nah teman-teman, kita sekarang menuju ambil kendaraan dulu, terus kita ke seberang sana yang tadi dikatakan itu penghuni baru yang usil. Katanya makan korban atau apa, Allahu alam. Kita cari tahu kebenarannya dan jangan dulu berhenti, tetap ikuti sampai selesai biar tidak gagal paham. Dargos, mantap kali. Akbar.